lagi sama gue Frisilia Kar. Yuk langsung saja kita melanjutkan bermain game The Last of Us Part 2. Oke teman-teman, kemarin gue sudah berada di salah satu museum. Dan gue ini terperangkap ya guys. Dan pintu keluarnya itu ternyata terhalang oleh balok-balok. Jadinya tuh si Ellie terkurung di dalam museum ini loh guys. Sementara si Joelnya itu ada di luar. Sambil ngomong, sambil ngeliat lootingan ya, cepet ya. Dan sepertinya jalan keluar kita itu hanya menuju lubang sini sih. Dan ada tulisannya, there is no light. Berarti kita gak boleh pakai senter sama sekali. Biar tidak ketahuan. Yuk langsung aja kita maju ke depan. Aduh deg-degan. Ya bodoh amat kok dilempar. Bener gak ya? Oh bikin kaget aja. Pencet. Oh my god, oh my god, mama. Babi, ada babi. Astaga. Gue kira orang gak tau ya babi dong. Liars. Liars. Liars itu pembohong. Sumpah kaget banget gue. Joel. Oh my god. Biasa aja kali buka pintunya, Joel. Who was it? Ada babi hutan, Joel. It's just some animal. Mana kebayang gitu kan ada babi di dalam museum seperti ini. Liars. Ini lambangnya fireflies ya. Well, let's get a move on. I wanna get a fire going before it gets too dark. Okay. Come on. Come on. Baru 2 menit ya guys, udah jantung gua duduk 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 duduk. Oke, ini kemana lagi nih? Apakah balik lagi atau meneruskan perjalanan kita bersama Joel? Oh, ini Seattle. Berarti ini balik lagi ke Ellie yang sudah dewasa. Bener gak? Ah, Ellie-nya ketiduran di bioskop, teman-teman. Siap. Nah, ketiduran pas di bioskop gak tuh? Ellie. Tapi gak apa-apa sih, mimpi indah ya guys. Karena kita mimpi kejadian yang sudah kita lalui bersama Joel ya. Suara radio statik. Apakah radio sudah nyala? Kemarin kan kita berusaha nyalain radio ya, tapi nggak nyala gitu loh. Yuk kita coba cek. Atau si Dina? Atau kita udah sudah dapet sinyal? Kemarin itu ruangan radionya itu ada di sini kalau nggak salah. Nabrak. Sini terus belok ke sini ya guys. Bentar. Nih. Oh my god. Dinanya, oh bener sih Dina dong. Dinanya muntah. Ya ciri-ciri hamil awal hamil awal. Nah. How hot do I look right now? Pretty hot. He's sexy katanya. Pucat ya Dinanya guys. How'd you fix it? It was a loose connection. Antenna. They found our mess at the school. Good. This guy, Owen. Owen? He went AWOL. Dari AWOL. AWOL itu apa ya? AWOL. Maybe Tommy got to him. Maybe. What about her? Oh, si Owennya tiba-tiba menghilang, guys. Nothing yet. Ah, radio. So, the numbers are locations. The TV station we were at, that's 6. Oh, okay. There's a lot of chatter coming out of 2, so I'm assuming that's their home base. Kasian, perutnya masih sakit si Dina, guys. Hamil muda. Dipijet-pijet dong. That helps. Look. Last night was stupid. Saling minta maaf mereka. Hey,
casualties reported in 14. All available units report. Over. Apa nih? This is site 13, unit lead menu. 13. How many scars you got? Over. Negative on scars. Lone male trespasser. On. Lone male trespasser. Laki-laki. Tommy. Where's 14? Not 100% sure. Okay, then guess. If this is 7, 12's all the way over here. I guess it's somewhere in this neighborhood. Hillcrest. Hillcrest. Okay. Si Dina yakin ikut. Dia pucat begitu. Kan Dina pucat begitu, mukanya serem. Not good. Hey, I'll go get him. You keep tracking them, okay? Yeah, okay. Dinanya nggak ikut kayaknya, guys. Nah benar, Dinanya nunggu di sini. Give me your hand. Wow, dikasih gelang. It's for good luck. Oh, ini simbol keberuntungan katanya. I don't believe in luck. I do. Sebelum pergi. Oke, jadi kita seorang diri teman-teman, sekarang itu pekerjaan kita atau tugas kita semakin jadi lebih berat karena Dinanya itu nggak ikut dan kita sudah berada di titik 14 atau titik 13, namanya itu Hillcrest. Mungkin ini di bawah tebing kali ya. Atau definitely the right place. Oh, ada suara tembakan dong. Wow. It's gotta be Tommy. Mungkin sabar. Shit. Wah, ini bolongan. Waduh, ini kayaknya kena ledakan, guys. Sebentar, sebelum kita ke sana, alangkah lebih baik karena di sini gue masih kekurangan barang ini itu ya, kayak molotov cuman satu. Terus ini juga belum ngecraft. Jadi gue bakal cek dulu daerah sini. Di sini kayak ada 3 rumah gitu ya. 1 2 3 sebelah kanan. 4, deng. 4 dong. Kita cek dulu aja. Ada 5 malah. Kita cek dulu aja, semoga di sini dapat peluru ya, teman-teman. Sebentar ya. Oh, ini kayak butik tempat baju gitu, distro. Ada tikus gak tuh? Halo? Bisa dibuka. Oke, oh ada bolong di depan. Nice. Kayaknya ada ruangan bawah tanah, saudara-saudara. Tapi tunggu sebentar. Di sini juga ada pintu. Oh, ini kayaknya buat ke tetangganya sini deh. Nih. Bisa ke sini? Oke, gue udah masuk ke 2 rumah sebelah kanan situ ya. Yang tadi itu ada toko baju dan di sini sepertinya toko kue. Kenapa? Gue bisa tahu karena di sini ada apa ini? Tempat kayak buat kue gitu. Nah. Alkohol? Itu alkohol atau air sih? Tuh kan ada mixer. Ini udah, apakah bisa ngecraft? Oke, bisa ngecraft ya. Nanti dulu, jangan langsung. Aduh, guntingnya penuh, teman. Udah gak ada apa-apa lagi, berarti kita balik. Terus kita ke mana ini? Kalau kesini ada apa? Oh, ini yang tadi. Semoga kita gak nyasar ya, teman-teman. Tadi kan gue menemukan lubang di sini. Coba kita... salah. Turun. Hup. Nah. Wow, I like it. Ruangan bawah tanah, saudara. Wow. Ini adalah keberuntungan dari kalian kalau misalnya kalian itu mainnya suka ngeluting kayak gue nih ya. Ini salah satu keuntungannya. Ini
apa ini gambar. Ini kadang lampu senternya tuh agak error guys, jadi harus kita goyang-goyangkan stick PS-nya. Wow. Wow. Baris Legacy. Bars Legacy. Oke, okay, kejuaraan panah kali ya. Bentar guys, di sini oh, di sini ada lagi. Ayo buka. Kok enggak bisa dibuka? Nah. Oh, peluru. Oke. Okay. Kita coba nge-craft, ada yang bisa di-craft? Gue punya 54. 54. Gue naikin reload speed, damage, atau fire rate ya. Fire rate kayaknya nggak terlalu penting deh. Sebentar. Kebanyakan sih di sini peluru ini ya, peluru pistol ya guys. Jadi sepertinya gue nge-upgrade dulu pistol. Ini stability-nya gue naikin dulu. Oke, ntar kalau misalnya udah ada lagi, widih dikikir gitu. Kalau udah ada lagi gear, kita bakal upgrade untuk shotgun. Karena gue tahu di sini peluru shotgun itu sangat langka, teman-teman. Jadinya tuh gue harus agak, nah ini kan baru dapat 2 lagi ya, tambahan 2. Bentar. Oh, ini kita bisa upgrade, guys. Movement speed. Ah, ini. Apakah bisa listen mode movement speed? Nah, ini berapa nih? Yah, gak bisa, cuy. Kurang. Kalau ini crafting speed. Mantap. Ini faster prone. Oke, kita masih kurang sedikit ya. Gue pengen nge-upgrade lagi yang lainnya. Oke, sekarang naiknya gimana caranya nih? Tararam, tararam. Buka. Nice. Sepertinya ini harusnya si Ellie ganti baju dulu ya, guys. Eh, ada yang terlewat. Nah, dapat kain buat bikin molotov. Mantap. Terus gue sudah dari sini. Sebelah kanannya juga udah. Tadi ini kan toko kue ya. Terus gue bakal ke sebelah kirinya. Majesty? Kesini aja dulu deh. Tadi kan kita dari sini ya guys. Kita kasih dulu. Masuk ke sini. Harus teliti guys, kalau enggak tuh saya susah dapat item-item buat ngecraft atau pelurunya gitu. Jadi di game ini tuh pelurunya tidak disediakan kayak game yang lain gitu loh guys. Atau kita bisa ngecraft sendiri dari bahan yang sudah tersedia kayak kayu-kayu. Di sini tuh gak bisa kalau kita nggak ngeluting, ya udah kita nggak akan bisa dapat item. Tuh kan? Kayak gue masih belum bisa ngecraft nih. Ah. Nice, dapat pil. Buka. Ini pintu belakang. Itu ada barang nggak ya di sini? Gak ada, itu tempat sampah. Woi, tempat sampah. Ya ampun, maaf ya teman-teman. Oke, kita ke sebelahnya. Ada surat. Bear your fangs. Fangs itu ini ya, taring. Oke, ini kayak perekrutan dari wolf. Certificate. Segitiga. Kan pelurunya habis, apa namanya, udah penuh. Ini udah 16. Ini juga udah full. Kita buka. Buka, Ellie. Wow. Kita pecahin. Suka ada ada nggak? Biasanya suka ada kartu. Oh, itu ada makanan tuh. Ada botol. Mantap. Ini juga pecahin. Biasanya tuh kita dapat makanan atau dapat kartu. Nah, ya ini kayak tempat laundry, teman-teman. Nah, benar sekali ternyata ya, ada mesin cuci. Oke. Oke, ini tadi gue melihat ada yang oh, di sini. Siap. Nice. Kita keluar lagi dari laundry. Kita bakal ke sebelahnya. Tadi di sini udah ya? Gue jadi kayak lupa gitu loh, linglung. Tadi di sini udah.
Situ juga udah. Berarti kita ke croppers. Ini sepertinya tukang cukur rambut. Apakah bisa ke croppers? Harusnya sih bisa ya ke sebelah kiri kalau ada pintu. Ya, gak ada. Ya, sedih guys. Untung teliti kan. Ini kayak ada lubang gitu. Terus kita harus lewat mana nih guys? Tadi kayak kita udah kesini ya? Iya, kita udah kesini. Bentar. Lah, ketinggalan ya ampun. Maaf, ngelootingnya kurang teliti. Gue aja yang ngelootingnya udah gue kira teliti aja tuh masih ada yang ketinggalan. Coba gimana kalau kalian yang bermainnya tuh kayak gak pernah ngelooting gitu. Bisa dibayangkan. Ini tempat laundry tadi, oke. Terus kita harus lewat mana nih, bebku? Ini kayak gak ada jalan lagi tau gak sih? Kita tadi dari situ. Udah gak ada jalan. Tuh. Ini cuman kayak... Oh, naik ke sana. Sebentar. Ada yang ketinggalan gak ya, teman-teman? Sebentar ya. Takutnya sedikit ada yang ketinggalan. Gue cek sekali lagi. Takut ada jalan rahasia gitu loh. Ini gak ada kan? Gak ada. Oke. Yuk. Ini mesti kasir nih. Harusnya kita bisa ngambil duit nih. Nice. Kita bakal langsung ke atas sana. Hup. Nice. Ruston Coffee. Wow. Wow. Pemandangannya bagus ya di depan. Ini ampun, mereka masih bisa sepet-sepetnya punya mobil anjir, bodo amat. Mereka tadi ke arah sana ya guys, dan gak mungkin kayaknya kalau misalnya kita ngejar mereka. Atau kalian mau coba ngejar mereka, gimana caranya? Apakah bisa kesini? Gak bisa ya guys. Sudah tidak mungkin kesana, berarti kita harus menjelajahi daerah sini aja. Kita coba ke Ruston Coffee. Ingetin ya teman-teman, biar gue gak ngulang ke tempat yang sama. Jadi kita ke coffee shop. Ih, ada tikus gak tuh? Pecahin dulu. Oke, gak ada apa-apa. Kita cek dulu ke belakang. Ini toilet. Ih, tikus. Tikusnya lewat atas dong. Ini bisa lewat atas nih kita. Bisa. Bentar. Gue takut kejadian kayak kemarin tau gak sih guys? Kita udah masuk ke pintu yang selanjutnya. Sementara kita belum beres ngelooting. Oh tidak. Ini bisa dipecahin? Nice, bisa. Oke, gak ada apa-apa. Kita coba buka pintu dulu sebelah sini. Iya, dikunci. Berarti kita harus manjat dari sebelah sini ya. Manjat dari sini. Untung tadi gue ngeliat tikus dong. Gross. Ih, kalian kebayang baunya, Mbak? Nah, ini dapurnya, guys. Nice. Ini bisa buka pintu kulkas gak nih? Ya, gak ada apa-apa dong. Ya elah, oh ada ini. Woi, ini ada mixer kecil, pengen. Gue pengen mixer kecil kayak gitu loh, ya ampun, pengen banget. Bentar ini, emang udah penuh ya? Gak bisa di-reload lagi ya? Gak bisa dong, udah full. Kalau mixer sebesar ini gue udah punya guys, kalau yang kecil itu gue belum punya. Pengen. Jadi banyak pengennya kan, dasar wanita. Oke, coffee shop kita sudah selesai, kita bakal ke tempat yang lain. Di itu ada tangga guys di sana. Kayaknya bakal kita temuin sesuatu yang lain deh. Tapi sebelumnya kita ke kiri dulu, ke tempat yang lain dulu ya guys. Ingat, looting number one. Tuh kan, ada tembok lagi. Masuk ke sini. Di sini ditutup pintunya. Oh, nih ada lootingan. Peluru full.
catatan. Oke, ini dari Yolanda. Yolanda, kalian mau baca? Kalau kalian mau baca, pause aja ya, teman-teman. Ini gue gak akan terlalu banyak mengartikan karena ini panjang banget suratnya. Udah gak ada lagi? Oke, nice. Sudah dua ya, kita masukin. Yang pertama itu yang coffee sama yang sebelahnya. Coba gue ngeliat dulu ke sekeliling. Apakah ada lagi sebelah sana? Oh, ada guys. Ada. Namanya Caroline Paper Co. Kayaknya lewat depan sini bisa deh. Okay, next, atas. Nah. Wow. Dapat apa ini? Dapat pil, mantep. Bisa naikin kekuatan ntar. Apa nih? Itu kan surat lagi dari Boris lagi. Tadi Yolanda kepada Boris. Sekarang Uli kepada Boris lagi. Oke. Ini kayak toko ini ya guys, toko pernak-pernik. Nice, I like it. Peluru shotgun, ada pil juga, nice. Mantap, gue bisa ambil shotgun gue dan gue bisa nge-reload. Hai, mantap kan? Ini udah gak ada pintu keluar ya guys. Oke, jadi kita keluar aja. Karena sudah beres ngelootingnya dari sini. Pastikan tidak ada yang terlewat. Oke, udah, nice. Turun. Hup. Berarti jalan kita ke ini ya guys, tangga ya, karena kan di sini udah nggak bisa apa-apa lagi nih. Apa ini? Fuck the wolf gak tuh. Ini kayaknya dari anggota-anggota yang nggak suka sama tim wolf ya guys, tulisannya fuck the wolf tuh. But did you trust her? Nah, feeling gue karena jalanannya potong di sini, jalanannya kayak putus gitu. Jadi kita harus lewat tangga di sebelah sana, guys. Iya, benar-benar. Ide bagus. Oke, kita bakal naik. Hup. Oke. Gue takut ada tim wolf di sini, oi. Terus saya kemana ini? Oh, ini ada bolong, ada lubang. Nice. Wah, cutscene. We hold the perimeter until we hear. Tuh kan? Keep an eye out in case it comes this way. Ya, ketahuan. Oh my god. Oh my god. Ya, infected, bukan gue infected. Aduh. These loners, they could be hiding anywhere. Anjir, takut dong. Let's find him. Whoa. Oh, maaf, aku harus membunuh anjingnya. Maaf. Panik, guys. Oh, ini masih di situ. Masih depan gue, gue tunggu. Got her trapped! Mati lu, syukur. Sini lu. Gak ada jalan lain kan? Oke, nice. Mana lagi mereka? Ada sebelah kiri guys, ada sebelah kiri. Tetap tenang. Ada anjing lagi dong. Oh my god. Sini. Oh my god. No. Aduh, Ellie. Tenang.
sabar. Sep. Emang keahlian gue ini melek semua anjir. Ya ampun, masih ada di belakang gue dong. Dia gue bacok gak mau. Baru mati anjir, bodo amat. Kita gulung-gulung dulu. Masih ada satu lagi ya guys. Kayaknya satu lagi masih di depan deh. Gue mau crafting dulu. Panik. Ini musiknya masih mendebarkan kayak gini nih. Ya ampun. Gara-gara tadi ketawa sama Doggy dong. Gimana dia? Menegangkan saudara-saudara. Kasihan Doggy-nya meninggal. Padahal aku pengen Doggy. Maaf ya Doggy. Abis kalau gak gitu lu ngebunuh gue ntar. Hihi. Mana dia guys? Oh ini nih depan gua. Tapi kita beda tembok sih. Kaget banget gue. Sumpah. Ada lagi enggak lootingan di sini, guys? Udah enggak ada kayaknya ya. Oh, tidak terdeteksi berarti agak jauh. Oh, di depan sana. Oke. Sabar, teman-teman. Kayaknya kita harus maju dulu deh. Bisa masuk ke sini dulu gak? Oke. Gak ada apa-apa ternyata. Tuh depan tuh. Jadi tidak aman ya guys. Jadi tidak nyaman gitu lootingnya. Luru shotgun, mantap. Nih guys tuh, di depan sini. Tunggu guys. Got nothing in the store. Oh my god, depan sini ternyata. You see anything? Kita mundur dong. He's got some. Got a scent for you. No. Mana dia? Oh my god. Oh my god. Oh, udah. Cukup. Tidak. Ih, malesin banget sih dia gak maju dong. Malesin banget. That hell she go. Iya, gue hiding di sini. Oke. Sini lu.
ini loh, oh dia masih di sana. Ayo, aku di mana? Ayo, aku di mana, guys? Gak tahu kan aku di mana? Sini makannya. Takut gue juga tapinya. Ayo, aku di mana? Hey, apaan sih, Ellie? We got her. Gitu dong Ellie, astaga si Ellie. Lu aja kurang kuat guys. Oh my god, oh my god, oh my god. No. Not like that. Putih. Pisau versus kapak. Jelas kalah lah gua. Satu lagi ya guys, satu lagi di ujung sana ya. Oke. Oke, tenang Eli, tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Nice. Bentar, gue cek dulu. Oke, masih jauh sebelah sana, berarti gue bakal ke sini. Kaget banget soalnya tadi pas gue di gangbang dari depan belakang. Gue kira tuh gak ada orang di belakang gue. Eh, gak taunya wak mau bunda. Mana sih orangnya? Ya ampun, di ujung. Ini loh. Come here, my friend. One shot, one kill. Oke, ya udah beres semua ya guys. Eh bentar, ini ada. Mantap. Sudah beres semua teman-teman. Dan kayaknya sudah semua gue lootingin. Terkecuali di daerah sebelah sana. Coba kita bakal ke depan dulu ya. Ini apa jadi. Nah, gue belum ke daerah sini nih, Columbia. Ini kayaknya bang. Nah, gue belum kesini guys. Eh, udah ya? Udah ding, lupa. Lupa, maaf my friend. Tapi gue belum ke sebelah sini. Nah, gue belum kesini nih. Terus gue mau masuk kesini. Ini apa ini? Bangunan tua gitu. Kayaknya gak ada apa-apanya ya. Oke, gak ada, kayaknya tidak ada apa-apa, nothing. Eh, bentar, batu bata bisa gue ambil. Oke, gak bisa. Ada yang bisa kita craft gak? Kita punya 70 nih. Eh, ini apa? Endure otherwise little damage will instead leave you a low health. Oke, biar kita gak cepat mati. Nice. Yes. Oke, ini juga bisa kita craft, mantap. Good. Jadi kita bisa gak cepet mati gitu loh teman-teman. Ini ada satu bangunan lagi yang belum gue masukin. Nah, ini belum gue masuk nih. Nah. Gila ya shotgun. Walaupun kena paha satu hit mati loh. Mantap gak tuh? Padahal shotgunnya udah gue naikin damage-nya belum ya, lupa. Oke, di sini sudah tidak apa-apa, sudah tidak ada apa-apa maksudnya. Langsung saja kita keluar. Let's go, kemana jalan keluar kita? Sepertinya pintu merah di ujung sana ya. Sepertinya. Nih. Employees only beyond this point, oke. Ya berat tentunya nggak tuh. Wih mantap. Yes. Nice. Ada tape, ada skrup, ada. Mantap. Belum ada bisa kita craft lagi. Nah,
Ya botol. Ya botolnya nggak bisa diambil. Wow. WLF Wolf. Terus naik ke atas ya. Oke. Takut gitu loh guys, takut ada orang di atas. Kemana ini kita? My friend. Di situ ada lubang sih. Tuh di depan situ guys, kalian ngeliat gak? Tuh di sebelah kanan. Tapi kita harus lewat mana? Kayaknya kalau manjat gak bisa deh. Tuh gak bisa guys. Harus cari sesuatu yang bisa kita angkat naik. Bisa diangkat gak? Ya gak bisa. Aduh, dalam sini nih. Yes! Wah, pandai sekali saya. Wow. Ntar dulu. Periksa dulu. Ah, lumayan. Anybody hear that? Dia sombong guys, si Ellie-nya. Berarti kita harus tarik ke sebelah kanan ya. Kalau di sini kayaknya nggak mungkin karena ada kawat. Kalau tempatnya miring juga nggak mungkin kayaknya. Ntar si rodanya bakal turun. Mantap. Udah naik. Naik. Rodanya ke bawah lagi. Bodo amat lah, biarin. Oke, naik. Sip, that works. Yay. Oke. Belum ada apa-apa kan? Wah, banyak sepeda. Ini seperti toko sepeda ya, guys. Food and oh, ada kartu. Asik, dapat kartu. Yay. Yay. Oh, Nality, the youthful. Okay. The youthful. Oke. Okay. Apa ini? Dapat makanan? Mantap, dapat kain. Gila ya, September 2012. Oh, ini tuh 2012. Oke. Okay. 2012 gue kelas 3 SMA. Apa yang bisa kita upgrade, guys? Buset, mahal-mahal banget. Kayaknya belum bisa ya. Ini udah, ini reload speed. Kayaknya butuh banyak juga nih. Tuh, fire rate-nya aja 30. Ya minimal punya 30 sampai 50 ya guys. Kita ini dulu gear-nya. Ya ampun. Udah kagak jadi, Ellie. Oke. Ada yang bisa kita ambil lagi? Tidak ada. Sudah full? Ini juga udah full. Kita pakai silencer aja ya, guys. Biar gak kedengeran. Tuh, toko sepeda, guys. Wow. Oh, ada alkohol. Mantap. Ada laptop. Sayang banget laptopnya. Keburu... Ini kayak akhir zaman. Keburu akhir zaman. Oke, gue sudah masukin toko sepeda. Dan di sini gue dihadapkan dengan toko lagi. Aduh. Ini Gold Star Liquor. Ini kayak tempat minum ya, liquor. Harusnya sih tempat minum ya. Ini bisa naik gak sih, guys? Naik itu gak bisa ya. Bentar, dapat ini. Wow, dapat lootingan. Tuh, lumayan. Ini kita bisa kesini gak? Naik. Hai. Weh, terbaik memang. Halo, gak ada obat-obatan gitu? Atau skrup? Nope, tidak ada sama sekali. Kita naik ke mesin kasir. Nah, ada nih. Ada yang bisa dibuka. Ya, pelurunya habis. Udah full guys kita, guys. Dapat alkohol. Nah, ini nih.
Dapat makan tetap kita udah full. Yes. Dapat alkohol lagi. Udah full. Oke. Nah, ini ke bawah nih. Ya udah deh, enggak apa-apa. Hop. Klik R. Ya, ini mah ada ini. Ada pasti ada infected ini. Yakin dah gua suaranya begini. Kurang depan. Gua pasang di sini. Ini kan ada dua pintu ya, guys. Sama ada di sini kan. Wow, 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 wow. Nah. Dan gua siap sama shotgun gua. Atau gua bakar dulu ya, guys. Gua punya banyak ini sih, Molotov. Mana sih? Ada di situ tuh. Siap-siap. Wow. Ini siap, guys. Udah gak ada lagi ini teh. Tadi perasaan ada dua ya, guys. Masih kita bisa ambil lagi. Ah, emang enak. Syukurin. Wih, mantap. Emangnya enak. Waduh, ini kayak tempat buat bersarang dia, guys. Sumpah. Ini ngapain gue nunduk-nunduk lagi ya? Kan kagak ada yang ngejar. Nah. Oke, ini masih belum ada lagi. Kita ke depan. Ini tempat gue tadi masang trap ya. Ih, buset dah. Ih, kecoa aja banyak banget. Ada ruangan di sebelah. Sebentar. Yes, 10, mantap. Mantap, bentar. Sebelum ke ruangan sebelah, gue pengen kesini dulu. Tuh, ada ruangan kantor, guys. Full? Gak ada apa-apa ya? Ya. Ada full semua. Berarti kita langsung aja masuk ke ruangan sebelah nih. Bisa gak lewat sini? Oke, bisa. Nice. Mantap. Oh, kita juga bisa lewat kolong. Oke, naik. Oh, keluarnya ke sini, guys. Loh. Ini kayak tempat taman kanak-kanak playgroup. Oh. Ada buku. Buku apa ini? Outdoor Sportsman. Sportsman. Oke. Okay. Apakah ini? Oh, bisa buat mana loh? Oh my god. Guys, lihat deh. Gue punya ini baru. Tuh. Ada aim stability increase, jadi ini kayak ngatur-ngatur biar tembakan-tembakan kita itu makin stabil ya, guys. Ini kayaknya kita harus punya kayak gini deh. Wah, semakin banyak aja nih. Buat nge-upgrade-nge-upgrade-nya, matiin dulu, udah terang. Kayak ini kayak tempat buat anak-anak sih. Boom! Yuk, keluar lagi. Kenapa nih musiknya begini? Ya ampun. Guys, ternyata masih banyak, guys. Hmm.
fokus. Get up that hill. Okay. Tadi kita dari mana ya? Tadi kita dari tempat minum ya. Okay, liquor sudah beres. Sekarang kita ke seberangnya liquor dulu ya, teman-teman. Look at, kenapa look at? Oh, mungkin perjalanan kita itu ke sana, teman-teman. Tapi bentar, kita masih punya beberapa rumah yang belum kita looting, sayang banget ya. Dan gue pengen ngelooting. Oh, tadi ini dari tempat sepeda sudah kita masukin. Terus kita bakal menuju ke sebelah sini, yaitu apa ini? Ruangan apa ini? Huh. An actual tattoo shop. Oh, tattoo shop. Wow. Ada yang mau nambah tato? Kalau kalian mau nambah tato bisa ke sini, guys. Ini tempat tato ternyata. Wow. Ada yang bisa dibuka? Sing ada, tidak ada apa-apa. Buka. Full. Full oi. Ada surat lagi, guys. Dari siapa untuk siapa nih? Uli. Ini masih Uli lagi ya, guys. Kayaknya masih berhubungan sama yang kita sebelumnya gitu loh. Kok gue kayak mendengar suara infektan gitu. Infected, sorry, infected. Auto repairs. Ini kayak di GTA, lama-lama guys. Bentar, itu kita bisa ke atas. Gak bisa, terus ini ada apa? Oh bisa didorong, oh ada pintu. Ini gak bisa didorong. Ellie, ini berat banget. Tuh. Oh bisa, 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 bisa. Ah bener kan, infected kan. Kayaknya di dalam infected semua deh guys. Kayaknya ya. Coba kita deketin. Tuh banyak banget anjir. Kita pasang jebakan dulu di sini. Dua deh. Baru kita siap-siap pakai shotgun. Wow, ya kena gue dong. Ya kena gue dong, sedih amat. Eh, ya ampun, kena. Ah, tidak. Oh my god, guys. Gila darah gue. Senjata makan tuan bener ini, mah. Wah, gila parah. Jebakan Batman gue tidak berhasil, teman. Terlalu cepat mereka jalannya ya. Ini ada apa sih? Brankas. Looks like they've been locked in here for years. Ya ampun, katanya mereka kayak kekunci di sini bertahun-tahun. Ini ada 6 kode, tapi gue masih belum tahu kodenya dari mana, guys. Ya ampun. Astaga, ini mayat orang semua dong. Aduh, ini kalau bukan si Ellie ini udah pasti langsung jadi infected juga nih pasti, aduh. Oke, dapat scrub. Dapat peluru shotgun, mantap, luar biasa. Oke, masih belum ada ya, guys, masih belum ada info. Kita harus ngebukain brankas itu tuh, gua kepo juga sih dalamnya apa. Tapi ya, ntar deh kita cari dulu yang lain. Kalau nggak ada ya sudah. Nah, gue pengen kesini tadi ya. Ini? Oh, ini salon. Salon, guys. Ah, ini bisa ditiru nih. Ini kayak irit tempat gitu, guys. Kalian bisa ngeliat gak? Nih, ini kan kaca ya. Terus buat cuci rambutnya di sini dong. Jadi kalau misalnya dia udah mau gunting rambut atau mau potong rambut harus cuci dulu. Kayak langsung ngebalik badan gitu aja gitu loh. Oh iya, men. Kepikiran nih sama mereka ya, luar biasa ya. Wow. Ini ada obat, ada gunting, ada obat juga tadi di sini gue ngeliat. Ini matiin dulu karena sudah terang. Udah nggak ada apa-apa lagi. Ini salon juga sih. Oke, tadi kita dari sebelah sana. Kita bakal cari ke ujung jalan, apakah masih ada info. Ini apa nih?
salah pencet gua. Mending tadi balik lagi, cuy. Balik lagi, cuy. Ujung udah enggak ada ya. Ya udah kita jalan. Itu kodenya apa ya, teman-teman? Tadi dari Lukewar enggak ada, berarti kita ke sini. Ini apa ini? Toys and Treat. Ini kayak Indomaret bukan? Ya elah. Eh bukan deng, ini kayak pet shop, tempat makan doggy nih. Iya, ini talinya juga ada. Ini kayak ada infected lagi nih pasti nih. Nah, kan? Lu pasang trap dulu sini. Fuck. Shambler. Dua kali deh. Ya. Kita bakar dulu, guys. Enggak kena, saudara. Kita siap di sini. Come here. Roar. Saya puas. Saya senang. Ya, dikunci dong. Iya nih. Bentar-bentar gue buka dulu. Nah, bener kan, pet shop. Ini tempat buat mandiin guguk. Nih. Soalnya guguk gue suka ke pet shop nih. Nah, ini tuh buat mandiin guguk, guys. Mandiin guguk, mandiin kucing. Dan ada catatan. Catatannya itu tentang... It was Boris. Tuh kan, Boris lagi. Siapa itu Boris? Mantap. Bisa kita crafting gak nih? Tidur dulu. Bisa ini? Nah, ini dulu aja. Kalau itu udah, baru medkit. Dan juga... Oh, habis. Kita harus cari lootingan lagi, guys, buat ngambil molotov. Woo! Seperti ada alkohol. Ternyata bukan alkohol, itu bahan peledak, bung. Buset! Badannya potek-potek dong, guys. Aduh, gua udah sudah 52 menit. Oke, percepat sedikit, percepat. Full. Udah gak ada lagi kah? Hah, yakin nih gak ada lagi nih, lootingannya dikit amat. Main biliar, ada mesin ATM, siap. Gak ada lagi kah? Ah, catatan. Hey, ini ada kode ya? The combo is 308265. Ntar ya. Gue catat dulu pakai HP ya. 308265. Oke. Okay. Ini kayaknya kode yang tadi berangkas tadi deh, guys. Tapi kalau misalnya loh. Ini dapur. Kok di deket pet shop ada dapur sih? Bukannya jadi gak hygiene ya? Wih, ada obat, nice. Ada lagi? 16, mantul. Bentar, guys, ini kan pet shop ya? Oh, sebelahnya. Oh, gue paham. Jadi itu sebelahnya tuh kayak bar gitu loh. Ternyata dikirain gue pet shop ada kafenya. Baiklah. Buka ke depan, 308265. Oke. Okay. Nah, kita harus naik ke situ ya, guys, ke tangga ini. Tapi bentar, guys, kita harus balik lagi deh, balik lagi. Kita buka dulu brankas ya, teman-teman. Siapa tahu dapat harta karun yang bagus gitu. Harta karun gitu. Pegel ya, cuy. Kita harus melewati mereka-mereka lagi. Tadi itu harta karunnya di sebelah mana ya, lupa gue. Di belakang sini ya. Di sebelah sini kah? Nah, betul. Ditandakan dengan ada mayat di sini. Mantap.
Oke. 308265. 3082. Wow. Apa nih? Needed this. Apaan tuh? Ya pinggang. Buat apaan tuh ya? Long gun holes. Oh, buat ini guys. Jadi kalau misalnya ntar mau pindah antara shotgun sama sniper tuh gampang. Terus selebihnya ada yang bisa gue ambil? Ya, pada full semua ya teman. Ini masih bisa kita ambil. Kita bisa craft. Satu kali. Dua kali, mantap. Jadi masih bisa kita ambil di dalam. Oke, nice. Apa ada yang lagi tersisa? Tidak ada. Oke. Gue penasaran nih sama tempat sampah ya. Pengen gue buka gitu, pengen lihat isinya. Siapa tahu ada barang-barang berharga. Oke. Nice. Baik lagi lewat sini aja deh. Lewat sini saja. Dan kita bakal akhiri di depan. Ini gak ada kerjaan aja sih gue mecah-mecahin kaca ya guys. Ya biar ada kerjaan aja gitu. Yuk kita ke depan. Tadi lewat sini ya guys. Jangan sampai salah jalan. Nah. Depan. Nice. Udah takut aja nih si Ellie nih. Oke, teman-teman, kita bakal naik. Just in case. Apa ini? Nice. Panah. Wow, panah, guys. Gimana cara pakainya? Gimana cara pakainya? Belum ada ya. Oke deh. Kita ada satu ini baru, guys. Alat baru yaitu panah. Kita harus naik ke atas deh. Kayak tangga gitu di atas. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu aja lah ya, takut kepanjangan. Thank you teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu besok lagi. Dan besok gue bakal ngelanjutin perjalanan Ellie untuk berusaha mencari Tommy yang katanya lagi diserang sama Team Wolf di atas sana. Oke, thank you guys for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye.